Dan untuk itu saya minta bagi yang muslim dan yang bukan muslim untuk membacakan surat Al-Fatihah agar kita segera bisa diselesaikan, bisa diangkat persoalan ini dari Indonesia. Al-Fatihah. Oke, teman-teman, kami perkenalkan nama organisasinya adalah Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Gema itu singkatan dari gerakan masyarakat. Maharani itu artinya maha keadilan. Ya. Oke. Oke, sekarang 321. Oke. Oke. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Abu Ahmadi, warga Kampung Nagrek, Desa Sempora, Kecamatan Sau. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang seluas-luasnya. Atas terselenggaranya acara ini kami sambut dengan baik dan saya kira ini hal yang positif yang perlu kita laksanakan dan kita lestarikan. Salah satu kegiatan yang mempersatukan bangsa ya, terutama yaitu Kesatuan Republik Indonesia ini yang selama ini sangat kita harapkan, sangat kita butuhkan atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Insya Allah ke depan negara ini akan kuat, atas dasar itu juga akan menjadi sejahtera. Mungkin itu saja. Pertanyaan lain. Harapannya tadi? Harapannya acara ini berlangsung dengan continue ya kalau bisa. Nah, apa yang diharapkan aspirasi-aspirasi masyarakat saya kira ini bisa tertampung dengan adanya organisasi ini. Karena kebetulan secara kebetulan barangkali ya putra. Bu, ini dalam rangka apa, Bu ya? Ini kita kan lagi acara organisasi ya, lembaga barunya. Jadi untuk pertanyaannya itu yang di daerah